Ya yo ndas nek. Ndak kudu duwe tok, tak go Bali wae. Makan-makane nang iso kok enak. Emang hadiah entok. Entok loro karo sukro. Dan keperan utamane lagu bagian hadiah. Kamar saya nang sapa? Nang ngene iki, nang ngene iki. Lar. Lar ini lar. Oh, ini yang ngerti. Gue kayak ngomongin langsung kayak gini. Mau berarti isinya
rambut aku yang ambilnya ireng loh. Saya mau tetap konsen kok bilang ambilnya pink. Terang kan bahagia loh, seneng soalnya. Anakmu lanang piro wedok piro? Lanang piro wedok loro. Oh, lha kok pasti siji apa? Hah? Arek gak siji apa? Nek pas loro-loro, ora wedok loro, nek wedok loro to. Anakku ya wedok loro, wedok loro. Aku ngene wae loro, anak ini aku entas mampet. Oh, ayo. Oh, ayo. Pas tahun lalu, 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 pas tahun lalu
pemeriksaan yo. Ya aja jadi lepokno dhisik sing dilepokno sing ngurung. Yo yo tular aja. Aku bareng wis. Ngene tular kan. Tular kan ngene lho rumah nang kasa. Kayak wis tapi kan lho. Ngene ya digawe kosan bae kok satu kota. Ya kan tular mangkel karo kampung ngene sih. Salah koyo kali kan. Aku manut. Aku manut. Desember. Kencor kan makan entok lho, makan. Berarti yang barang
Desember dan Januari ya kan, sesanggupe Pak RT kapan tanggale. Ya kamu Januari. Kalau saya menyelenggarakan. Ya benar. Nah, misalkan Januari. Pas tahun baru mungkin ibu-ibu itu pengin pesir. Mungkin kan. Jadi lho, yang mangkat mau lima, yang telung, yang papan, yang sepon doa ya bisa kompak apa ya? Ya kan aku dibahas sebelumnya bahasnya sebulan sebelumnya ya. Jadi mendowo banget yang ngancang-ngancang mau doan yang repot, yang sadu apa jenengannya dia kencangan kan? Oh, bosnya nanti gak diusuli kencangan kalau bosnya ini loh, ngapain? Ini gak sama-sama sendiri loh bahasnya aku karena aku naik minggu pasti reneng nih sebenarnya ada hari ini gitu karena aku naik minggu puasa barang karena aku ya artinya kan kebetulan kan kaya Mbak Darti ini kan karena dia punya hajat jadi sekalian kan. Oh iya nek kaya kita wong kan yuk siapa kapan iya ini kan berlebaran juga jadi orang minggu juga yuk kan mau isi buang buang ini harus pasti kerja oh para ngenteni nggo sunatan. Sunatan sih Sen. Nah, nek biyen papa yo titik. Kelas mikur yo. Anak timo sithik banget biyen padha dhewe anak loro. Arep nambah menit yo. Luwes banget lah iki akhir. Lah tak mesti gemburi bae kok. Aduh, kok nambah siji menang iki. Jeng bisa makan jeng. Nambah siji menang iki nutupi jeng. Iya. Sopo bibit-bibit. Kabeh ora sami bisa. Aduh, tak nang kono teh. Tak lek komit. Hah? Ya Allah. Iki piye, Pak? Nek nambah siji meneh iki. Ya kudu tembung karo bapake. Oke. Apa ya sik pantes ngene iki? Wah, ya sami pantes. Kalau wis dadi nenek. Ya lupa kon iki ya siji lan ya. Kancaku duwe anak cilik, mosok ora kepengin. Apa iya ya? Wis kok wis. Sampun nanti berarti dulu. Yo kudu nek wae kok anak cilik. Lah kita kelas terus tuh. Aku anak pinter. Iya. Oh iya aku ada layangan bareng. Biasanya Pak Siget sih buka. Apa layangan anakku mau coba dilayangi. Layangannya aku layangan loh. Kita aja kan. Kan buat nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Country Cell di mana saja berada, kami sedang berkumpul bersama teman-teman masa kecil dulu dan sekarang sudah masa-masa tua. Manula. Manula. Kali ini di kediaman Ibu Sudarti A. Kenapa ada Sudarti A? Karena dulu satu kelas ada yang namanya Sudarti itu dua. Yang paling kecil itu namanya Sudarti A, yang besar namanya Sudarti B.
Nah, alhamdulillah syukur kita berkumpul di tempatnya Ibu Sudarti Aini berbarengan dengan acara syukuran kelahiran anak yang ke empat. Mudah-mudahan sebentar lagi mudah-mudahan sebentar lagi kita kumpul ke sini lagi anak yang kelima. Amin amin. Kami ramen ke untuk teman-teman dulu yang alumni SD 3 Negeri Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo yang belum sempat bergabung, monggo silahkan bergabung. Kita mengenang masa-masa kecil karo guyon-guyon gitu mbak, kira-kira ya. Iya, guyon-guyon bersama teman-teman ya yang udah lama nggak kumpul, biar kita bisa ketemu bareng-bareng tuanya, biar sama-sama tuanya. Biar tambah rame, ayo monggo yang belum gabung, monggo gabung. Mbak Rusmina, kata yang kemarin mau gabung, Mas Geluk, Lukman, masih banyak yang lainnya juga yang kira-kira belum punya komunikasinya, HP-nya, nomor HP, boleh di daftarin ke ini counter resell, langsung aja datang ke resell kalau pengen masukin nomornya ada grup. Ini tadi ada request dari Ibu Novi, katanya ayo Mas Priok bergabung. Kita mengenang masa undangan spesial dari ini zaman kecil dulu kita berantem, zaman sekarang kita eyel-eyelan. Kalau bisa menjadi teman atau saudara saklawasi, menjalin silaturahmi sampai tua, sampai kakek nenek yo. Aku mau kakek. Yang lain ingin menyampaikan, monggo. Bagaimana kalau acara yang akan datang kita adakan di pantai? Ya ramai ramai penting bayari kabeh. Oh ya anak ya ora ketep. Untuk teman-teman alumni SD Negeri 3 Tulungagung kalaupun bisa ayo merapat, ayo kita kumpul bareng-bareng. Ini enggak seminggu sekali kok. Ini dibuat setahun 3 kali. Dan untuk para netizen, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Country Share. Untuk reuni hari ini dirasa cukup sekian, dan untuk Ibu Sudarti A yang sudah berkentematan, terus yang sudah menjamu kita, menyambut kita dengan hangat, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal jariah Ibu Sudarti. Amin. Amin. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Bisa bertemu di lain waktu, masih pada sehat semua. Untuk acara reuni yang selanjutnya itu kebetulan bertempat di kediaman saya. Ya. Nih kalau nggak tahu namanya ini di sini ada namanya. Bapak Sikit Rianto. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di reuni SD selanjutnya. Ketemu lagi besok. Berpelukan. 3 bulan lagi.